Bagus sekali, indah banget perkataan yang engkau sampaikan. Kaifa tasna'una idza aradtum an tadkhulu fi hadha ad-din? Itu pertanyaannya. Bagaimana caranya kalian? Kalau kalian ingin masuk ke dalam agama ini, bagaimana caranya? Kemudian Mus'ab menjawab, tagtasil wa tutahhir thawbak. Kamu harus bersuci, ya, membersihkan diri, kemudian baju. Thumma tashhadu syahadatal haq. Kemudian engkau mengucapkan syahadat dengan penuh kebenaran. Thumma tusalli. Kemudian engkau sholat. Setelah dibilang begitu, apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Mu'adz? Faghtasala wa tahara thawba. Beliau mandi, beliau mencucikan pakaiannya. Wa tashhadu syahadatal haq. Dan beliau pun mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Pertama, pelajaran dari Mus'ab bin Umair. Beliau itu gigih di dalam menyampaikan dakwah Islam. Jadi tidak ketika disampaikan ditolak, lalu ya sudahlah, dia memang enggak mau menerima ini, enggak mau menerima ini. Wa arid anil jahilin, wa arid anil musyrikin, langsung ditinggalkan. Ternyata tidak begitu. Dia tetap mencari peluang, ya. Coba dengarkan aja. Satu. Dua, yang disampaikan oleh Mus'ab itu dengan adab yang sangat bagus. Coba kalau Mus'ab ketika menyampaikan Islam dakwah, ya, kemudian orang yang disampaikan tidak mau, ya, langsung diucapkan kata-kata kasar, hinaan dan sebagainya, ya, boro-boro ingin duduk mendengarkan, malah kabur lari terbirit-birit. Itu pelajaran yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari segi penerima kebenaran. Kalau hatinya tidak terbuka, pikirannya tidak ingin menerima kebenaran, itu berat. Kenapa? Karena sudah jadi batu. Yang namanya batu itu susah, pasti mental. Dikasih apapun, dikasih cahaya, gak mungkin dia bisa menangkap cahaya itu, berbeda dengan cermin. Gitu. Nah, kemudian apa yang dilakukan juga serius, bukan hanya mendengarkan. Setelah tahu kebenaran, dia langsung masuk, langsung closing. Jadi kalau dalam bisnis itu ada closing. Gitu. Nah, inilah salah satu hal yang kita lihat ada di dalam diri Sa'ad bin Mu'adz. Lalu ketika misalnya setelah Sa'ad bin Mu'adz ini masuk Islam, dia tidak mendiamkan keimanannya itu, keyakinannya itu berhenti pada dirinya. Dia tidak ingin selamat sendirian. Dia tidak ingin menang sendirian. Apa yang beliau lakukan? Beliau datangi kaumnya, lalu menyampaikan Islam yang telah menjadi keyakinannya pada saat ini. Dikumpulkanlah itu seluruh masyarakat ketika itu, karena Sa'ad adalah tokoh yang ada pada waktu itu di sana. Apa yang diungkapkan oleh Sa'ad kepada kaumnya? Sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Pendek, tetapi menusuk ke dalam jiwa setiap orang kala itu. Apa kata Sa'ad? Fa inna kalama rijalikum wa nisaikum alayya haramun. Lulu semuanya nih, haram bicara sama aneh gitu. Kalau bahasa besar Melayu, ya. Haram bicara sama saya. Padahal kalau seseorang tidak bicara sama pemimpinnya waktu itu, ya, saat itu sebuah siksaan yang dia nggak bisa melakukan.
Jadi jangan bicara, artinya ya sudah lupakan saja, jangan bersama saya gitu ini. Intinya itu. Hatta yu'minu billahi wa bi rasulih, sampai dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi setelah Sa'ad bin Mu'ad masuk Islam, dia mendakwakan Islam kepada orang lain. Nah, sehingga ketika kita tahu suatu kebenaran, kalau meniru Mu'ad, maka kita harus juga menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain. Jangan ditelan sendiri. Jangan ingin masuk surga sendirian. Harus ingin masuk surga bareng-bareng. Disampaikan oleh Sa'ad bin Mu'adz ini kepada kaumnya. Dan apa yang terjadi? Setelah itu semua masyarakat yang dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'adz masuk ke dalam Islam. Allah Akbar. Inilah cikal bakal yang nanti melakukan Bai'atul Aqabah 1, Bai'atul Aqabah 2, dan yang mempersiapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah al-Mukarramah ke Madinah al-Munawwarah. Beliaulah pimpinan kalangan Ansar yang memberikan dukungan kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga wajar beliau itu adalah memiliki jasa yang luar biasa. Allah Akbar. Kalau di dalam hadis itu dikatakan Allah itu ketika Rasulullah datang kepada Sayyidina Ali, kalau Allah menunjuki seseorang lewat kamu, itu lebih baik bagi kamu daripada memiliki humrun ni'am, daripada memiliki onta merah. Ya, onta merah itu pada saat itu adalah simbol kekayaan yang luar biasa. Kalau di kita Lamborghini terlalu murah. Itu satu orang ya. Seperti itu balasannya. Coba bayangkan Sa'ad bin Mu'ad itu berapa orang di antara kaumnya yang masuk Islam, belum lagi menyambut jalan kemenangan sehingga Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian tegaklah Islam ya, negara Rasul di Madinah ketika itu, dan dari situ ya berkembanglah mercusuar Islam, cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia. Jadi bisa kita bayangkan pahala yang luar biasa. Makanya hebat sekali. Sehingga tidak heran kalau kelak Sa'ad bin Mu'adz ini memang